dari sana ke JR dulu. JR dulu. Habis JR dan by perform, baru perform, dan itu balik ke hotel, langsung cabut ke bandara. Medan. Dan. Medan. Ini jam segini, ini belum jalan. Belum jalan. Bersama pilot kita, Pak Gus. Tiris. Perkiraan perjalanan Pak Gus iring-iringan berapa terdapat menit? Ini 20 menit ya, kalau 20 menit lah. Patwal tuh Pak? Betul, pakai patwal tuh? Ada ikut patwal? Ada, itu patwal orang 20 menitan. 20 menitan. Mas Agung? Siap. Jadi kita mau kemana dan bawain apa bapaknya? Lagu apa aja, aku lupa ya. Yang penting temen aja terus ya. Kita mau acara apa ya, RCTI di Tegalega ya. Tapi acara apa, lupa. Terima kasih Mas Agung. Ah, ini gak ngerti nih saya, Pak. Maksudnya apa? Itu, Pak. Yang suka itu uang, apa yang pinggir jalan itu banyak setan-setan siang-siang kan. Oh, jalan siap mereka itu. Pocong-pocong. Pocong-pocong. Oh. Jadi udah gak takut lagi. Tapi kalau ditabrak jadi pocong beneran. Belakangnya. Oh, iya. Pintu 6 mana? Pintu 6. Oh, ini dia, Pak. Terus. Artisnya ini, artis, Pak. Artisnya. Artis. Ya. Dari? Dewa. Dewa, siap, lanjut. Siap, makasih. Cek. Bisa
kan. Cek. Cek segala. Nanti ada duit loh. Ya banyak duit malah. Banyak duit. Lawan di Cisa, Arjuna, lagu yang gak pernah diduetin. Gak ngerti deh jadinya gimana. Only duet sama Mas Ari atau sama Mas Ari aja. Sama Mas Ari aja. Oke, tolong kita prepare to Roman Pinisan. Ini ada di sekuen 1 ya, setelah opening act. Terus nanti ada clap dulu. Setelah clap baru masuk teman-teman personel Dewa. Masuk baru masuk ke musik Roman Pinisan. Jadi semuanya stage-nya clear dulu. Setelah stage-nya clear, setelah clap baru masuk ke lagu. Satu, kiri belakang. Terus nanti pas clap sambil masuk ya. Thank you.
Thank you.
Dewa mana nih suaranya nih? Aku
Mas Evan. Ya. Sampai ketemu. Siap. Sama kabaran ya. Balik ke Jakarta. Sedang apa Bang Ji? Sedang nunggu Firza. Sekarang jam 2:58. Posisi dari Bandung. Di Bandung. Tadi udah kelar acara HUT RCTI. Kita kelar main tuh jam 12:30 ya, kayaknya. Sekarang udah maksimal sih kita jalan jam 3 ya. Jam 3. Karena harus ngejar pesawat jam 8. Flight jam 8. Jakarta Medan. Karena lagi nunggu kerja sih. Tadi dia udah ready, tinggal turun aja. Sampai ketemu di Medan lah. Konser solo Abang ya? Ya, kalau yang di Medan ini solo. Nanti ada dua panggung lah. Panggung yang pertama siang kita di wedding, terus malam kita pesta rakyat. Doain buat Abang sama Bang Ji nih, biar sehat terus. Amin. Doain ya teman-teman, biar kita fit terus, bisa menghibur. Hibur terus ya. Karena apa? Hibur orang pahalanya gede. Jadi kita datang mau secapek apapun, kalau tujuannya buat nyenengin orang, pasti capeknya hilang. Ya gak sih? Kayak orang benar ya, padahal udah jam 3 pagi, udah ngantuk banget ini. Omongan orang sebelum tidur ya kan? Omongan orang yang udah ngantuk banget ini. Ya, lu udah telepon manis ya? Udah, aman. Aman ya? Aman. Bungkus! Aman, Pak. Ya, kita singgahkan ke itu. Alhamdulillah tadi lagi nonton apa di BV itu ketiduran. Di BV-nya nontonin gua tidur. Dulu ya. Enggak lah. Dia lanjut ya. Ya. Sampai wakil kameramen. Sampai ketemu Bang Manise ya. Ya, lanjut sama Bang Manise ya, kameramennya. Lu telepon dia kan? Udah. Udah aman semua kan? Udah. Oke. Ya, hati-hati. Makasih ya. Ya. Hati-hati, Pak. Guys. Jaga kesehatan lagi. Terus. Jaga kesehatan bersama wakil kameramen. Perwakilan, iya kan? Ada ya? Iya. Ganti lu. Jaga kesehatan, Bang. Ya.
Eko belum tos kok. Eko belum mundur, Pak. Mana sepatunya? Giring-giringan ya. Nasi goreng terkenal Medan itu. Waduh. Sempeng. Ayo silakan. Ngeri ya? Ngeri. Enggak beda. Ayo makan. Meningkat. Meningkat. Ayo silakan. Silakan ya. Bu, makan, Bu. Iya. Beja dia enggak mau makan nasi dia. Ini? Oh iya. Makan nasi goreng. Makan nasi goreng. Enggak mau makan. Ini pakai jangiknya. Wah, iya. Siap-siap. Dia mau enggak? Karena dia kuah ini. Iya. Tapi kalau di Medan kan pulang kampung. Tanggung ya kan pulang kampung. Ji, makan apa, Ji? Ji makan apa? Kameramen enggak makan nih, kameramen. Apa tuh? Karena aja santai. Oh, iya. Terus apa? Ya, kabar. Ya. Ini isi acara sini ya? Iya, besok malam. Oh, acara di Gunmet, iya. Iya. Acaranya Kapida Nadir. Oh. Bapak mau makan? Iya, mau makan. Udah makan aja, Bu. Kita mau makan. Nah. Bertiga minum dua. Berempat nyokel rumah kunci pintu rapat mau nyokel pintu kameramen ya pun nanti apa ini terus jaga pola makan. Jadi makan tuh cuma sekali sehari. Nasi dikit terus yang organik-organik aja juga kayak tepung-tepungan aku udah gak makan. Tepungan gak makan. Santan udah gak makan lagi. Karena kebetulan dari durian boleh, tepung kan durian boleh. Iya, durian boleh. Alapan lagi, Pak. Di sana nggak nemu. Jadi mau tangki, cuman udah makin durian. Pulang aja. Kan. Tapi lebih kan. Banyak. Udah banyak. Enak kan? Kikil jangan di situ ya. Di situ jangan makan kikil, kadang-kadang mau potongan ban. Nah itu guyon, bilang pelan aja lah. Karena sahabat saya juga. Mati gigi-gigi. Satu, dua. Oke. Satu, dua. Baru ku sadari.
1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Tahan. 1, 2, 3. Tunggu, pakai handphone. Oke. Ya, cukup lah. Kita coba pertama kali mainin di Medan.
Boleh. Ayo tunggu dulu, tunggu. Eh, Om ini marah nanti. Iya, iya, tunggu. Oke, mama gendong dulu. Kasihan, kasihan. Oh, mama gendong aja. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kerja gimana bang? Gimana? Gimana? Udah mau habis ya? Udah mau habis. Thank you bang. Duren-duren itu. Iya. Tapi kalau mau duren-duren. Jadi maksudnya dia ngambil ini aja, core dasarnya aja. Kalau yang ngambil itu yang open lah, open aja double. Pak 10 ton kita double stack. Gue udah korek habis kan? Iya, yang satu yang ada yang tren, ada yang bawah. Ada yang bawah, begitu sama kemolan ya. Harmonis sih bener kan? Gila, soundcheck-nya cepet-cepetan. Iya, bener aku ngambil apa di bridge? Wedges-nya? Beda sama lu, Bel. Step power core. Beli Dani yang dia bawahnya. Bawahnya iya. Wedges-nya beda. Core-nya kan 4, 2 mayor, 1 core. Woi, Bang. 5, 3 mayor. Ya, alhamdulillah. Sampai 6 minor. C. Mundur. Mundur ya. Mundur. Kecuali di track sendiri, aku bisa kasih efek. Oh, itu di tergabung. Dua output. Dia kan tetap walaupun track sendiri kan di DAW kan. Di DAW-nya output itu dua. Kecuali Bang Dani kasih aku track satu vokal. Nah, itu bisa kita kasih reverb. Di depan, di monitor bisa dikasih. Sama channel satu. Oh, channel satu. Tapi Bang Dani harus ada output satu lagi. Iya. Berarti sound card-nya ya. Iya, sound card-nya. Kan itu empat tuh. Next. Satu bisa sih. Next, kita coba lah yang itu ya. Yang itu kalau merasa sih kalau berita doang apa-apa. Bisa aja ya. Kalau enggak, kalau misalnya supaya ini kasih reverb aja, reverb standar dari DAW. Hah? Tapi udah ada itunya sih. Itu berarti kalau bisa kurang-kurang ini, gedein lagi Bang Dan. Busnya aja, kirimannya aja. Kirimannya. Jadi kalau misalnya ngesen efek itu, jangan di track. Bang Dan ini bikin track sendiri efek, ngesen. Iya, iya. Ngesen, jadi berasa efeknya. Karena dia free kan? Itu udah iya. Dari kunci, dari efeknya. Dari efeknya. Maksudnya Bang Dan yang ada sendiri. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya.
Gimana beli masker gini di sini? Hitam. Belum Maret, nggak ada yang hitam. Kalau Garuda yang terdekat cuma di Palang Merah. Palang Merah. Terdekat. Tiba-tiba tutup. Mana sih? Ini pak, yang kiri pak. Oh buka men. Sip, selamat. Iya itu. Aduh. Gak lihat sana apa pak ya? Baru ini? Enak kan? Ya, mantap. Mataku seolah tanya saja, bukan ada lagi cinta yang lain. Engkau rasa menikmati kan? Iya. Kita
Bas tuh. Awas ya kamu. Kamu yang pakai bas. Kita manggung ini kedua nih, tadi pertama udah, sekarang kedua manggung di lapangan Astaka di Medan. Dan ada berapa lagu ya? Lumayan lah, 11 lagu. Semoga penontonnya senang hari ini. Mudah-mudahan lancar acara malam ini. Firza pertama kalinya bawain single barunya nih, perdana di Medan. Mudah-mudahan mantap penontonnya pada respon bagus. Pada senang, dan kita pulangnya selamat dan bertemu lagi dengan keluarga. Sebelumnya, kita berdoa mudah-mudahan mudah-mudahan gak lupa dan kita gak latihan dan mudah-mudahan maksimal ya. Amin. Berdoa juga. Doa selesai. Sip. Apa nih? Apa? Snapel. Yang kau minta, biar aku yang nanti.
mana ya? Banyak trouble sekali. Kita syukuri saja, mudah-mudahan teman-teman itu sangat senang. Terus kita yang sehat-sehat selalu, amin. Alhamdulillah ada yang strong. Mudah-mudahan ada lagi mungkin besok. Oke, kita berdoa atas senang syukur kita. Berdoa teman. Wah, tenggelam ini.